Halo teman-teman, balik lagi di Home Computer Official. Di video kali ini kita akan membuat dan merakit PC gaming dari PC jadul ya, dari komputer jadul dan membuat PC gaming. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat merakit ya PC gaming dari PC jadul ya ataupun casing. Jadi teman-teman di sini sudah ada model casing jadul. Tadi sudah kita bongkar tadi ya. Nah, kenapa kita bongkar? Jadi pesanan ini harus menggunakan power supply di bawah. Jadi kalau bawaannya ini depan, oke. Ini depan ya. Dan ini belakang. Jadi kalau dia model seperti ini, jadi power supply itu di atas dan kita akan buat di bawah guys. Jadi pesanan ini dari subscriber kita yang sudah nonton video kita sekitar 4000 view dari modifikasi casing PC jadul. Oke teman-teman, jadi ikuti terus video kita. Dan ini agak rumit karena kenapa? Karena pemasangan power supply itu di bawah. Ini full akrilik, sudah dibeli yang mau pesan dan kita pasang sendiri. Oke, saksikan terus. Apabila teman-teman nanti masang ini ada kendala putus, bisa disambung pakai casing yang sudah kita buang ataupun casing yang lama ya. Ini kita sambung tadi karena kurang kokoh, jadi kita lapis lagi. Oke, ini adalah motherboardnya nanti di atas. Oke, jadi ini di bagian pertama ini dulu ya.
Jadi kita menggunakan seperti video kita tembak itu ya, paku tembak supaya lebih rapi, tapi performanya ini dia. Oke. Okay. Ini. Jadi kalau kita dirikan seperti ini. Oke. Okay. Di sini nanti power supply. Oke, okay, power supply, baru di sini motherboard. Oke, okay, ini lumayan kokoh ya. Oke. Okay. Ini tampilannya. Jadi nanti saya terangkan dulu sebelum kita pasang ini, boleh kita bersihkan dulu kotoran-kotoran. Ini nanti depan ini akrilik dan di samping ini juga akrilik. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi ini belum siap. Ini masih pengerjaan. Oke, okay guys. Oke. Okay. Di sini nanti tombol on ataupun tombol handset, tombol on. Jadi di sini nanti lampu RGB-nya. Oke. Okay. Ini di bagian atas. Oke, okay. Jadi ini kan bagian bawah nih, yang motherboard ke bawah, power supply di atas. Jadi yang posisi 2 ini kita naikkan ke atas supaya motherboard nanti di atas bisa masuk. Oke, okay. Nah, kita ganti ya. Jadi posisi di atas, contohnya ini adalah motherboard yang sering kita gunakan. Oke, okay. Ataupun teman-teman. Nah, setelah dimasukkan seperti ini. Oke, okay. Nah, kalau dia sudah pas, oke, okay, sudah pas, oke, okay, sudah pas ya. Jadi ini bot-botnya, mur-murnya sudah pas nanti. Oke, okay. Ini nanti kita coba dulu, kita rombak lagi. Yang ini sepertinya kurang pas, tapi kita coba nanti kita paskan dulu.
Oke, jadi yang paling utama adalah posisi nanti slotnya ini harus pas, oke? Sama ini harus pas ya. Jadi waktu kita masukkan VGA posisinya pas ya. Apalagi ini kan, nah ini paling utama nih. Dia harus pas nanti ke ruangnya nih, supaya tidak terkendala. Nanti power supply kita pasang dulu, murmurnya supaya koneksinya nanti murmurnya dengan rapi, oke teman-teman. Oke. Sini 1 2 3 4. Oke, jadi kita selesaikan dengan ini.
Mm-hmm.